Iya lah. Memang ini orang pandai. Enggak, ini net tak tahu. Lumayan, cukur gratis. Halo semua, kembali lagi di channel Bosan. Hari ini, hari ini kita mau gunting rambut di masa lockdown ini, masa PKP, tidak ada sampai 12 Mei. Lama juga, jom ikuti terus ya. Ini yang mau gunting ini si Antun. Saya mau digunting, dia pandai loh. Ikuti terus. Nih, disisir-sisir dulu. Mau potong macam mana ya, Pak? Ini kamu mau macam mana? Tapi saya biasa ini tipis, paling enggak kosong. Kucing-kucing. Sorry tengok ya, guys. Ini kucing. Ini ada kucing. Banyak. Boleh. Bismillah. Kamu bagi satu dulu lah. Iki telu. Oh, tiga lah. Kena berapa? Tidak langsung satu kah? Iki gua kata-katakan saya, guys. Sudah belajar potong berapa lama ya, Pak? Baru 3 tahun. Belajar dari mana? Itu tidak bisa di itulah. Oh, keahlian lah. Iya, Pak. Tidak ada yang ngajarin kamu kah? Tidak ada. Sekarang sekolah mahal. Udah banyak orang yang mau potong? Atau saya seorang? Kalau kalian mau kursus, datang saja di rumah saya. Mungkin ada tips-tips nggak? Misal wajah bulat macam saya tuh bagusnya macam mana? Bagusnya gundul kah? Gundul lah, macam itu kah? Iya. Yang army-army gitu kah? Lah kamu nih pengen rambut, pengen muka ketok tirus apa muka bulat? Kalau saya jelas lah, maunya yang tirus macam. Kalau mau yang tirus, yang tepi itu tipis. Tirus terus macam kelihatan dewasa macam itu. Dewasa itu tidak dari itu, Mbak, dari rambut lah. Sebenarnya pun mau bros macam itu tapi belum berani. Itu kamu takut. Tengah ini. Free lo potong di sini sama adik sendiri. Sini kan kita tinggal di Malaysia hampir 1,5 tahun lah ya, ya kan? Sekarang masa PKP sampai 12 Mei bulan depan. Oh iya, ini hari ketiga bulan puasa. Yang di sana puasa semua kan? Tetap lancar ya? Ini yang potong juga puasa kan? Insya Allah. Insya Allah ya, lancar. Woi. Tuh ada kucing peliharaan kita, teman. Nolong duduk sekejap. Singkro. Oke. Bisa konsentrasi kan? Itu berapa itu? Satu. Satu. Kok tadi kamu tiga itu kah? Hei. Biasa kucing main semua. Sampai 12 Mei, kemungkinan mungkin belum tahu juga lah, mungkin tambah lagi kali, ya kan? Sampai raya nanti terus gawai.
tetap jaga selalu. Jaga kesehatan, jangan lupa bawa masker. Iya, kalau pergi kemana-mana. Dan jangan pegang apapun itu sembarangan lah. Boleh pegang, selepas pegang itu. Cuci tangan, bersih-bersih. Masa lockdown ini kan pasti kan rambut-rambut kawan-kawan yang di rumah pasti sudah panjang. Susah nak mau potong kan. Untung saya punya adik yang pandai segala bidang, Pak. Potong bisa. Potong rambut bisa. Masak pun bisa, tapi malas dia. Yang ada banyak cakap. Terus apa lagi dia kalau bisa? Saya mau pandai masak harus seorang-seorang. Kalau keadaan sangat lapar baru mau masak. Sebenarnya dia pun pandai semuanya. Dia pun pandai make upin orang kah. Terus buat smoothing. Lurus rambut. Saya pun pernah apa di smoothing. Hasilnya cantik. Kamu tak endorfir oleh Lana? Tidak lah. Memang kenyataan kan. Bagusnya macam ini ya, iya kan? Stylenya. Iki pengen anak rambutnya Siti, iki kok tak kayak kosong ya. Iki kan tak kayak nganu sek ngono kalau mata tak titik isek ngono kalau misalnya kan. Boleh, boleh. Tips saya sih kalau potong dimanapun tempat itu salon kah atau barbershop atau apa, kalau saya sih, saya yang pertama kan coba dulu ke misalkan ke salon A. Salon A nyaman kan itu kan? Banyak yang tidak cocok kan? Misalkan nyaman sekali, bolehlah kita teruskan. Nyaman itu dilihat dari apa coba? Dia sudah mahir ke apakah? Komunikasi kita sama dia pun berjalan dengan baik atau enggak mas? Kalau di Indon potong rambut berapa? Kalau di sini potong rambut berapa? Kejap, saya mau nurus ini dulu. Sebab kalau kita potong sama orang yang kadang kaku macam itu kan, kita takut sendiri bah, mau style apa, mau gaya apa, susah. So, pandai-pandai pilih salon lo. Oh iya, kalau di sini salon biasanya bayarnya tuh rata-rata lah RM 10 ringgit. Adalah yang di bawah itu 6 ringgit, itu kadang pun dia laju betul kalau potong. Kadang bahkan cincay ya. Cincay. Sudah 5 menit pun cincay itu asal-asal. Cincay itu kalau Indon Jakarta tuh asal-asalan macam itu. Masa ada potong enggak sampai 5 menit saja, Pak? Enggak ada kan? Rata-rata 5 sampai 10 ringgit lah. Tapi kalau Amoy beda lagi kan. Sebab Amoy kan kadang paling mahal dekat sini tuh 16. Iya. Ticketing center. Paling mahal mas, sampai 20, Pak. Minimal tuh 5 ringgit tidak ada lah ya. 6 ringgit, 7 ringgit, sampai 10 ringgit lah itu minimal. Maksimum kadang sampai 30. Itu kadang plus treatment rambut ke cuci rambut macam itu. Kalau di Indon pun 7 ribu itu kan. 5 ribu itu kalau di sini mungkin sekitar 2 ringgit lah kalau dirupiahkan lah. Sebab sini kadang kan 1 ringgit 3.500 ke 3.400. Kalikan saja, memang lah di sini biayanya mahal, tapi gaji pun lumayan, mungkin 2 kali 3 kali lipat di Indonesia. Tatung. Mungkin ada tips-tips nggak buat itu rambut biar apa itu tidak rusak macam ini, Pak? Cara merawat rambut. Cara merawat rambut mah? Jangan pakai sampo setiap hari. Tebal. Sampo itu bisa merusak rambut. Bagusnya apa? Berapa? Kalau kamu mau pakai sampo itu
satu minggu dua kali, satu minggu tiga kali. Bagus kamu pakai conditioner tiap-tiap hari pun boleh. 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 Pengganti sampo. Bukannya biasanya kalau saya sih tahu saya pakai sampo lepas itu conditioner. Iya, kalau kamu hari-hari pakai sampo rambut kamu kering. Terus bisa juga, tipis juga kan. Bukan bisa tipis. Itu kan rambut ada minyak alami dari rambut sendiri kan. Kalau kamu kasih sampo terus nanti kan kamu kucek gini 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 nanti minyak alaminya itu bisa pudar macam itu. Jadi rambut susah tumbuh. Terus misal nih kalau mau rambut tebal pakai apa biasanya? Pakai tebal. Biar tebal macam itu. Pakai apa? Sampo apa? Sampo yang macam sampo bawang, terus sampo itu not net apa itu natur. Natur E itu kan? Bukan, tidak ada natur E. Kalau natur E itu buat kulit. Natur yang warna hitam. Hitam itu kan? Ya, itu kan dari dulu kan dari zaman-zaman ibu kamu, ibu macam ibu kita lah macam itu. Itu semua dulu pakai itu. Makanya orang tua zaman dahulu yang masih hidup di zaman sekarang loh itu rambutnya tidak ada itu uban. Sebab dia pakai itu. Natur. Itu pun dari itu, Mbak, dari kemiri macam itu daun kemiri. Oh, masih tradisional. Itu cepat tumbuh. Kalau aloe vera mas mana? Kalau aloe vera itu bukan menumbuhkan rambut, tapi itu buat kulit kepala yang kering. Kalau itu kelapa? Itu buat itu menambah minyak. Menebalkan rambut pun dapat bah? Menebalkan juga kan? Itu pun bisa. Boleh kawan dicoba di rumah secara rutin. Oke kawan ini. Kecap. Ada lagi lah. Kelihatan tembam. Oh. Apa sih ini macam mana? Di nganune sih ya. Kayak enggak ngono. Iki lho delok gembel kok ngene iki gembel. Kan. Ya. Nek iso ngene iki lho tapi. Ngene. Pin ngene. Pakai kamu pakai gunting atau pakai itu? Lah bagusnya apa? Gunting enggak apa? Gunting pun bisa. Iya. Nanti kalau takut ini takut kependek. So, kalau bros saya belum berani, guys. Ini macam army-army gitu. Ini hebat loh ini loh orangnya yang motong saya ini. Oh, thank you. Saya tidak ada belajar loh. Ya otodidak lah, tengok. Tengok orang macam itu. Iya, tapi kalau dulu semoting pun ada yang belajarin saya. Dulu langsung praktek. Kalau dulu saya malah pernah coba lah pegang itu pegang gunting. Berat kan pertama kamu pegang? Memang berat, terus macam waktu. Tak terbiasa, terus macam apa ya? Tidak mahir lah macam itu. Sekali saya coba itu ke di kawan punya. Di kawan siapa? Itu di kampung sana, di Indonesia. Kamu ada kampung kah? Ada lho. Ini saya mau potong rambut dia yang rusak-rusak ini. Dia punya rambut tua terus. Mana rusak? Tengokin lah. Ini ya. Dia rusak sangat. Bercabang-cabang gak jelas. Iyalah. Dia janji cintanya yang enggak bercabang ya. Yeah. Cukup rambut saja. Terus ini potongan style apa sih? Kalau boleh tahu. Ini. Mm-hmm. Ini apa sih namanya? Asal-asalan, guys. Lupa namanya, nanti saya kasih tahu. Undercut ya, oh, sebab undercut. Ini tuh ada ini. Oh, undercut biasa itu tepi tipis. Tepi ya kan? Tipis, terus ini ada gandulnya itu. Oh, itu maksudnya namanya, ada rambutnya itu loh. Itu namanya undercut, guys. Memang saya cun mbak kalau itu dong undercut. Emang, aku keinget loh tipe ya, keinget bayar lah api. Oke, bu cuit ya. Enggak lah. Oh.
itu banyak pengganggu, Bang. Masa ikan cuma seilang? Banyak-banyak kucing melihara. Ini masih patung. Lanjut lagi. Tadi ada itu, Pak. Kucing naik atas. Pas ini di atas ini. Aku terkejut saya tadi. Itu tuh. Kamu tadi keramas tidak sih kemarin? Tidak setiap hari lah. Mungkin 2 hari yang lalu lah. Kadang tipis, Pak. Kadang kalau rambut sudah berat macam memang langsung saya itu sampoan. Guys, tips saya jangan guna apa itu? Minyak rambut macam sebangsa Gatsby apa, tengok dia selalu guna, dia banyak uban. Terus saya apa jangan guna. Solusinya apa? Kamu apa? Bagus pakai minyak kemiri, minyak itu boleh. Kalau susah dicari, Pak. Tidak di mana tempat ada. Kalau enggak, kamu tahu itu kah? Apa itu macam sunslick anti bilas? Kalau kamu rambut kamu kelihatan kering, pakai itu pun bisa. Murah, harganya 4 ringgit saja. Boleh lah. Itu kamu potong pendek lagi kah? Ini bukan pendek dulu. Tengok lho, masa kamu dipotong kok bercabang terus. Ini masih lama kah? Thank you. Oh, cantik. Tidak kelihatan kotor kan? Tidak kelihatan rusak kan? Iyalah. Memang ini orang pandai. Ya ini net tok. Lumayan cukur gratis. Kawan-kawan, masak apa di rumah buat buka puasa nanti? Komen di bawah ya. Jangan lupa pantengin channel kita. Ya. Mau potong bedak lagi kan? Dibatak ke tenggono tonton. Aku pengen cross bar. Belum hampir selesai ini. Belum kan? Apa? Belum hampir selesai. Sama ini. Ini nih. Ini kan dulu dipotong di amatir. Pikiran dulu ya. Biarlah. Sembunyiin. Sampai us up, wes nyanu lo dulu. Lebih bagus nyembunyiin apa itu? Apa namanya? Ini? Apa? Uban. Uban daripada nyembunyiin selingkuhan ya. Kamu nyindir saya kah? Bagi yang tersindir saja. Kan. Motong bagian apa sih ini? Diliatin lah. Nggak usah tolak ustaz kita. Tengok bias ini tuh kotor bias. Mana ada rambut kotor? Kotor ibaratnya kayak rusak kan bu. Bagus lagi sebulan sekali di treatment cuci gini, rambut. Gini juga bisa. Dibikin gini. Oke, boleh. Dah. Ini gaya apa? Ini tidak cun. Udah kah? Tuh ada keroan bodoh lagi sekeroan. Ini loh. Hah? Ini nyempil gitu. Jangan, biar engkau lagi bengkanu jelek. Biar ini biar panjang semua, nanti kamu bisa bentuk-bentuk. Guys, saya kasih tip ya. Kalau kamu potong, ini jangan minta dipotong. Oh iyalah, dulu gagal saya punya. Nanti ini juga kamu jangan minta dikasih itu. Dikasih garis. Nanti kalau kamu mau bentuk apa lagi, nanti gagal. Sebab rambut laki-laki itu gelis panjang. Empat panjang ya, kok gelis?
Cepat panjang lu. Udah kayak ini kan. Ini bisa dikini aja. Slow motion nanti. Lah nanti. Udah kan? Tenet. Tengah ya guys. Sudah. Hai, akhirnya selesai. Udah gunting rambut nih. Cantik kan? Boleh lah. Biar kemas sedikit. Thank you. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you. Mami, ikutin video selanjutnya. Mami. Bye. Have a nice day. Puasa. Selamat berpuasa. 다시 way back home.